Dalam kasus ini kami mendapatkan informasi bahwa memang Ibu PC menyampaikan ia pertama membuat keputusan untuk melaporkan itu sesuai dengan arahan dari Bapak FS dan baru berani mengungkapkan apa yang betul-betul terjadi justru juga setelah diarahkan kembali oleh Bapak FS untuk menceritakan yang sesungguh-sungguhnya. Tadi ya, kalau tadi ditanyakan apakah itu benar atau tidak, disinilah fungsi pemeriksaan atau penyelidikan lebih lanjut dari pihak Jadi kepolisian. maksudnya Komnas Perempuan dan Komnas HAM melempar, mengangkat ini ke permukaan aja begitu ya? Bukan cuma melempar ya Mas, karena memang ini kan dihadirkan dalam proses pemeriksaan. Dan karena itu kami perlu menyampaikan informasi ini untuk diselidiki lebih lanjut.